Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Quran al-Karim, innal ladhina amanu wa amilu s-salihati wa aqamu s-salah wa atau zakah lahum ajaruhum inda rabbihim wa la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah tarwih yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai malam ke-24 ini masih melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk memperbanyak bekal kita menuju perjalanan kita yang panjang. Banyak di antara teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang mengharapkan diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sama seperti kita, masih bisa melangkahkan kaki datang ke masjid, masih bisa berpuasa, tetapi nikmat itu telah dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, salah satu di antara tanda kesyukuran kita, kita melangkahkan kaki kita datang ke tempat yang mubarakah ini, lalu kita beribadah dengan fisik kita dan dengan harta benda kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Jamaah tarwih yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengapa kita mesti beribadah? Itu tidak lain karena kita manusia ini adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang lemah. Wa khuliqal insanu dhaifa. Di antara makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, kita inilah manusia yang paling lemah. Coba lihat bapak dan ibu, kalau ada kambing lahir, beberapa jam kemudian sudah bisa berdiri. Kita manusia, setahun, dua tahun baru kita bisa berdiri. Kalau ada hewan yang lahir, dilepas saja di padang sudah bisa hidup. Tapi tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Kita perlu baju, kita memerlukan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang pintar menjahit. Kita perlu makan, kita perlu dengan sahabat-sahabat dan teman-teman kita yang petani, yang bisa menanam padi dan seterusnya. Dari segi penciuman, kita sangat lemah berbanding dengan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lain. Idi rufatawe pali sepuluh mi irule mi mau pasilai bonna. Kalau kita sudah mencium beberapa bau, itu sudah hilang daya penciuman kita. Kalau kita masuk ke penjual minyak wangi, lalu kita mulai mencolek satu persatu, pada hitungan ke sepuluh, kita sudah tidak bisa membedakan lagi mana Eternity, mana Bulgari, mana Yasmin, mana Rose dan seterusnya. Rusak penciuman kita. Tetapi Allah memberikan daya penciuman ini kepada hewan yang luar biasa. Anjing yang kita anggap sebagai najis,
yang terkadang lewat di depan rumah kita, tidak apa-apa kita lempar, padahal hanya numpang lewat saja. Itu daya penciumannya jutaan bau bisa dibayarkan. Kalau ada tindakan kriminal, lalu polisi datang membawa anjing pelacak, cium bau itu, kalau ada pelakunya lari bersembunyi di antara jutaan orang, apakah anjing itu bisa temukan atau tidak? Anjing akan temukan siapa pelakunya, karena anjing memiliki daya penciuman bisa membedakan jutaan bau. Tapi kita manusia hanya puluhan saja yang kita bisa cium. Daya penglihatan kita, Bapak dan Ibu, itu hanya beberapa kilometer saja jarak pandang kita, paling 8 kilometer ke depan. Itu pun kalau tidak berkabut, kita tidak bisa melihat hal-hal yang kecil. Tetapi di balik keterbatasan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya Bapak dan Ibu, seluruh makhluk-makhluk yang kecil itu, kuman-kuman yang kecil itu kita lihat, tidak bisa kita makan. Sebab mau kita makan, yang dilihat di piring itu hanya kuman-kuman yang berkeliaran. Tidak bisa kita makan. Pasti kita kurus semua. Jadi keterbatasan itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terbatas pandangan kita, tidak bisa melihat makhluk-makhluk yang halus. Tetapi hewan itu mampu melihatnya. Narik ongkah pakan pisang, itu biasa sapinya itu. Tiba-tiba berhenti, melotot dia ke depan. Ya, karena dia melihat sesuatu makhluk di depannya sedang jalan. Dia sedang mendengar orang yang di dalam kubur, yang mungkin yang sedang diazab. Tapi kita tidak bisa mendengarkannya. Jadi penglihatan kita terbatas, penciuman kita terbatas, pendengaran kita terbatas, Bapak dan Ibu. Kalau sudah di balik dinding, kita sudah tidak bisa lagi mendengarkannya. Tapi itu juga rahmat. Sebab seandainya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama seperti makhluk yang lain, pendengaran kita bisa tembus dinding, mungkin kita juga menjadi kurus. Karena ternyata sahabat yang kita percaya setiap hari, ternyata di balik tembok dia menggosip kita. Untunglah Allah Subhanahu wa Ta'ala beri keterbatasan pendengaran kita, sehingga kita senantiasa berhusnuzan, berprasangka baik kepada sahabat-sahabat kita. Dan hampir seluruhnya tenaga kita, Bapak dan Ibu, kita lah makhluk yang paling lemah. Itu kalau mau mengukur tenaga, Bapak dan Ibu, maka yang diukur itu adalah tenaga berbanding dengan berat badan. Itulah sebabnya dalam dunia olahraga selalu dikelaskan itu berdasarkan berat badannya orang. Ada kelas ringan yang mungkin 50 kilo, ada kelas menengah yang mungkin 70 kilo, ada kelas berat yang 100 kilo ke atas. Kenapa? Karena berat badan itu berbanding lurus dengan kekuatan kita. Jadi kalau kita manusia ini, Bapak dan Ibu, biasanya hanya mampu mengangkat seberapa berat badan kita. Jadi kalau ada orang berat badannya 50 kg, jangan beri beban dia 60 kg, bisa patah tulang belakangnya. Kalau ada 100 kilo beratnya, kalau dilatih orang itu bisa angkat juga beban 100 kilo. Artinya kita manusia hanya bisa mengangkat beban sama seperti berat badan kita. Tetapi makhluk yang lain itu bisa mengangkat beban yang jauh lebih berat daripada badannya. Semut, Bapak dan Ibu, yang kecil itu, pernah kita lihat semut itu menarik belalang yang besar. Itu kalau diukur berat badannya belalang dengan semut, berpuluh-puluh kali, mungkin beratus kali lipat berat badannya semut dengan belalang. Tetapi semut bisa mengangkat belalang. Tapi kita manusia tidak bisa mengangkat beban yang lebih berat daripada badan kita. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, karena kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lemah, maka kita sangat perlu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu ibadah kepada Allah. Dan ibadah itu dalam agama Islam sangat luas maknanya. Bukan hanya salat, bukan hanya zakat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji. Tetapi ibadah dalam Islam itu sangat-sangat luas, Bapak dan Ibu. Kita menjalin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga ibadah. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
perintah pertama yang diperintahkan kepadanya adalah bagaimana membangun ma'iyatullah, membangun kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala pada setiap aktivitasnya. Coba lihat Bapak dan Ibu. Ketika Jibril datang ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, Jibril mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Bacalah wahai Muhammad. Apa jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Disuruh lagi, tetap jawabannya, "Ma ana biqari." Sampai ketiga kalinya tetap jawabannya, "Ma ana biqari." Saya tidak tahu membaca. Lalu kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya di setiap kegiatannya, di setiap aktivitasnya, apapun yang dilakukan untuk menyambung dan menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahai Muhammad, jangan membaca hanya mengandalkan dirimu saja. Jangan membaca hanya mengandalkan kekuatanmu. Jangan membaca hanya mengandalkan kepintaranmu. Tetapi mulailah dengan penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau mau baca, baca basmalah dulu. Tuhan yang telah menciptakan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca basmalah, itu berarti sudah terkonek antara seorang hamba dengan Tuhannya, antara seorang yang lemah dengan yang maha kuasa. Maka Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahi al-Khalaq, Tuhan yang telah menciptakan. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memberi ilmu laduni kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa membaca. Kita bisa melihat Bapak dan Ibu bagaimana para nabi dan rasul, langkah awal yang dilakukan dalam beribadah itu adalah membangun kebersamaannya dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala pada setiap kegiatannya. Nabi Nuh alaihissalam, beliau seorang nabi dan rasul, diberi umur yang panjang, 950 tahun umurnya, tidak termakan usia. Beliau berdakwah lintas generasi, meninggal lagi satu generasi, generasi berikutnya lagi dakwahi, meninggal lagi. Kalau rata-rata umur 100 tahun, itu berarti 9 generasi didakwahi Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi yang beriman hanya sedikit saja. Maka ketika Nabi Nuh alaihissalam mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian berjanji akan menurunkan azab-Nya kepada kaumnya Nabi Nuh yang tidak beriman. Yaitu akan datang banjir bandang dan tsunami yang setinggi gunung. Maka Nabi Nuh kemudian disuruh buat perahu. Setelah janji Allah Subhanahu wa taala tiba, mulailah hujan lebat, air dari atas luar biasa lebatnya, dari pori-pori tanah juga keluar, tidak ada pori-pori tanah kecuali keluar air. Dalam sekejap air sudah mulai meninggi, datang banjir bandang dari gunung, mulai datang tsunami yang setinggi gunung dari laut. Maka kemudian orang-orang yang beriman berlarian naik ke atas perahu. Namun Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan bahwa pada setiap kegiatan kita, pada setiap aktivitas kita, mesti menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, karena bukan perahu yang menolong kita. Perahu itu hanya asbab saja. Perahu itu hanya perantara saja. Perahu itu hanya wasilah saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Nuh menyampaikan pesan kepada umatnya, wa qala rkabu fiha bismillahim majariha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Wahai kaumku, kalau mau naik atas perahu, ingatlah Allah Subhanahu wa taala, bersandarlah kepadanya, karena kita ini makhluk yang lemah, kita perlu bersandar kepada Allah yang memiliki iradah dan kudrat, keinginan dan kehendak yang tanpa batas. Wa qala rkabu fiha, naiklah, tetapi Bismillahim majareha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim.
bacalah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan perahu ini berjalan dan perahu ini berhenti. Inna rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Manusia-manusia yang tidak menyambung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak memulai pekerjaannya dengan basmalah, tidak bersandar kepada Allah, tidak menghadirkan Allah dalam kegiatannya, semua terlibas oleh tsunami yang setinggi gunung, termasuk anaknya Nabi Nuh alaihi salam yang tidak percaya kepada bapaknya. Tetapi bagaimana dengan perahunya Nabi Nuh alaihi salam? Dalam riwayat disebutkan bahwa ada menyebutkan bahwa 6 bulan lamanya terombang-ambing di atas banjir tsunami. Ada mengatakan 4 bulan lamanya. Tetapi setiap kali ombak yang besar ini, yang setinggi gunung, yang mengganas ini datang menghampiri perahunya Nabi Nuh alaihissalam, setiap kali itu kemudian dia menjadi reda. Dan setiap kali melewati perahunya Nabi Nuh, itu mulai mengganas lagi, mulai menghantam lagi apa saja yang dilewati. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu berarti bukan hanya sekali dua kali, tetapi berbulan-bulan perahunya Nabi Nuh alaihi salam terombang-ambing di atas banjir tsunami, tetapi tidak ada satupun gelombang yang setinggi gunung itu bisa merusak perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa? Karena di dalam perahu itu ada Nabi Nuh, ada orang-orang yang beriman yang senantiasa menyandarkan aktivitasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaat tarwi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat bagaimana Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam ini adalah nabi dan rasul yang tidak pernah lalai dalam satu hari itu untuk bertasbih, untuk istighfar dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ia menumpang sebuah kapal, karena ia lari daripada medan dakwah, lalu terjadi badai, lalu kemudian harus ada satu orang yang dibuang ke laut. Setelah diundi, ternyata yang naik undiannya adalah Nabi Yunus alaihissalam. Di atas perahu itu tidak ada orang yang rela kalau Nabi Yunus yang dibuang, karena ini orang baik. Diundi lagi, ternyata yang naik lagi Nabi Yunus lagi. Diundi lagi, Nabi Yunus lagi yang naik. Akhirnya Nabi Yunus sendiri yang loncat ke laut. Tetapi ketika dia loncat ke laut, tiba-tiba ia ditelan oleh paus yang sangat besar. Lalu paus ini setelah dia menelan, dia pergi tidur lagi ke dasar laut yang dalam, dasar samudra yang dalam. Tidur lagi di situ. Dalam pandangan manusia biasa, tidak mungkin selamat Nabi Yunus alaihi salam. Siapa lagi yang bisa menolongnya? Sudah berada dalam perut ikan, sudah berada lagi di dasar laut yang dalam. Tetapi Al-Quran menggambarkannya, fanada fiz zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nabi Yunus alaihi salam, meskipun dia berada pada detik-detik yang menegangkan, tidak ada orang yang bisa menolongnya. Fanada fi zulumat, di tengah kegelapan yang berlapis-lapis kegelapan, Nabi Yunus alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia bertasbih, ia membangun hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, karena ia paham bahwa dirinya adalah makhluk yang lemah. Ia mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki iradah dan kudrat yang luar biasa. Lalu ia kemudian bertasbih di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu yang diulang-ulang Nabi Yunus alaihissalam. Itu yang diulang, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Setelah itu tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberi keajaiban. Nabi Yunus dibuka pendengarannya. Dia dengar semua itu tasbih-tasbih hewan-hewan yang ada di laut, ikan-ikan yang ada di dasar laut yang besar-besar itu, dan makhluk-makhluk yang lain yang ada di situ, semua didengar tasbihnya oleh Nabi Yunus alaihissalam. Maka semakin bertasbihlah
Nabi Yunus alaihissalam ini, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Apa yang terjadi bapak dan ibu? Setelah tidur 40 hari 40 malam ikan ini di dasar laut ini, maka kemudian dia merasa geli perutnya, lalu dia naik ke permukaan laut, lalu dia muntahkan Nabi Yunus alaihi salam di pinggir laut. Kata para ulama, tidak ada orang yang berada pada kesusahan, bahkan sama susahnya Nabi Yunus alaihi salam, kecuali ia bertasbih sama dengan tasbihnya Nabi Yunus alaihi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan baginya jalannya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala meringankan baginya kesusahannya. Jadi bagus ini bapak dan ibu dihafal ketika kita kapan saja, terutama sekali di saat-saat kita kesusahan, kita berzikir dengan zikirnya Nabi Yunus alaihissalam, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Bagi kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu cara untuk membangun dulu hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah senantiasa membaca basmalah. Apa saja kebaikan yang dilakukan, maka kemudian kita mulai dengan basmalah. Sebab kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kullu amalin dzibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Semua pekerjaan yang baik itu tetapi tidak dimulai dengan basmalah, fahuwa abtar, itu terputus pahalanya, terputus berkahnya. Oleh karena itu bapak dan ibu, kita perlu membiasakan untuk senantiasa membaca basmalah. Bahkan orang-orang tua kita dulu, para ulama kita dulu, hanya dengan membaca basmalah ia bisa berjalan di atas sungai, ia bisa berjalan di atas laut, karena basmalah itu adalah rekomendasi Tuhan yang kita pakai ketika kita berjalan di muka bumi ini. Ketika seseorang menyembelih ayam, sapi, kambing, tidak ada yang berikan izin kepada kita untuk memisahkan jasmaninya kambing dengan nyawanya, jasmaninya sapi dengan nyawanya, jasmaninya ayam dengan nyawanya, karena itulah milik Allah. Tetapi dengan menggunakan rekomendasi Tuhan, Bismillahirrahmanirrahim, maka kemudian kita diizinkan untuk menyembelih ayam, untuk menyembelih kambing, untuk menyembelih kerbau, untuk menyembelih sapi, untuk menebang pohon, menebang pisang dan seterusnya. Oleh karena itu kita mesti terbiasa menggunakan rekomendasi Tuhan. Kita minta izin kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita ingin memanfaatkan makhluk-makhluknya, karena itu adalah bagian daripada ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pengajian subuh nanti tentang ibadah dalam pandangan Islam. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Minallahil musta'an walihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.